guys, welcome back to RKG Channel. Sekarang Are akan membahas mengenai Yakult. Fakta mengejutkan mengenai Yakult ya guys ya. Apakah kamu sering minum Yakult? Kalau iya, simak sebelum terlambat ya guys ya. Minum Yakult mampu merendahkan resiko terbentuknya kendala pencernaan ya guys ya, seperti diare, konstipasi, dan juga mempermudah kamu untuk buang air besar ya guys ya. Minum Yakult mampu merendahkan resiko terserang kelainan hati atau liver disorder ya guys ya. Lalu untuk atlet, minum Yakult sangat berguna dalam meningkatkan ketahanan tubuh dalam melawan peradangan apabila terjadi luka ya guys ya. Itu untuk atlet. Lalu minum Yakult setiap hari ya guys ya, mampu menyembuhkan kelainan pada usus besar seperti iritasi dan inflamasi pada usus besar ya guys ya. Lalu untuk perokok, nah ini untuk perokok ya guys ya, minum Yakult setiap hari teruji dapat meningkatkan penciptaan sel alami guys ya, sel killer yang berfungsi dalam meningkatkan sistem imun dan juga menghindari kanker paru-paru ya guys ya. Lalu khasiat minum Yakult untuk pengidap alergi ya guys ya, teruji dapat mengurangi dan menyembuhkan pengidap alergi seperti rinitis ya guys ya. Itu untuk pengidap alergi ya guys ya. Lalu minum Yakult secara tertib setiap hari mampu meningkatkan imunitas tubuh ya guys ya, terhadap penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan pencernaan ya guys ya, dan juga minimnya konsumsi gizi ya guys ya. Nah itu yang diakibatkan oleh kesalahan pencernaan. Lalu minum Yakult dapat mengurangi resiko dan menolong dalam penyembuhan kanker usus besar ya guys ya. Lalu minum Yakult dapat menolong dalam penyembuhan kanker serviks, berguna ya guys ya. Oke guys, sekian saja info dari RKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you. Bye bye.